Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi selamat datang ke junjungan blog. Jangan lupa untuk subscribe channel ini sebagai sokongan anda. Taman Sedia di Cameron Highland. Jadi Taman Sedia ini adalah satu penempatan atau perkampungan orang-orang Melayu di Cameron Highland. Di sini terdapat juga lah tempat-tempat tarikan pelancong yang ramai pengunjung datang sini untuk mendapatkan atau membeli buah-buah strawberry dan juga menjamu selera di restoran-restoran yang terdapat di sekitar Taman Sedia. Dan di sini juga terdapat homestay yang diusahakan oleh orang-orang Melayu. Ramai juga penghuni-penghuninya yang suka duduk di homestay di sini kerana suasana perkampungan Melayunya, dan juga terdapat restoran-restoran atau makanan-makanan Melayu di sini. Di sini terdapat juga tanaman strawberry, tapi sekarang bukan musim strawberry berbuah. Jadi kalau musim strawberry, kita boleh masuk ke kawasan tanaman strawberry itu dan petik sendiri buah yang kita nak, dan kemudian timbang, bayar. Jadi ini adalah kadang-kadang satu cara tarikan lancung. Ini di sana ya, terdapat tanaman strawberry, tapi tak ada buah lah sekarang ni. Boleh di luar musim, off season. Dan kekurangannya adalah kawasan ini tidak ada tempat letak kereta yang sempurna. Jadi semua letak kereta tepi jalan macam ni. Kawasan agak tidak teratur. Tempat letak kereta tak disediakan. Dan jalan ke kawasan ni adalah merupakan jalan mati. Sampai penghujung kena patah balik jalan mati. Dan keadaan agak sempit dan sesak juga lah jalan ni. Cuma satu lorong saja di sini yang berfungsi, yang ada kegiatan perniagaan macam ni. Tapi dia dapat juga lah banyak pengunjung yang suka datang sini menikmati makanan-makanan di restoran ataupun food outlet di kawasan sini. Ini adalah sebuah restoran yang di sebelahnya terdapat tanaman strawberry. Jadi nampaknya semua strawberry di sini belum mengeluarkan buah lagi. Tak tahu bulan berapa selalunya ada. Jadi bahasa Inggeris strawberry ni, cara pronunciation dia strawberry, bukan strawberry walaupun ejaannya S-T-R-A-W, tapi sebutan Inggerisnya adalah strawberry. Jadi ramailah pengunjung yang datang dengan keluarga di kawasan ni. Terdapat 2-3 outlet apapun restoran yang ramai pengunjung.
kawasan perniagaan di Taman Sedia ni tidaklah besar sangat, tidaklah luas kawasan dia. Terdapat lebih kurang 20, agak-agak macam itulah 20 pusat-pusat pelbagai jenis perniagaan. Sejarah Taman Sedia ni kita kurang tahu bagaimana sejarah atau latar belakang Taman Sedia. Dan pengunjung-pengunjung ke sini boleh dikatakan 95% adalah orang Melayu, tak kelihatan bangsa-bangsa lain, sama ada China, India, tak nampak datang ke sini. Jangan lupa untuk subscribe channel ni, Jujungan Vlog, supaya channel ini dapat berkembang lagi. Ini adalah Adil Badri Strawberries Cafe and Farm di Taman Sedia ni. Di restoran ni juga agak besar juga, ramai pengunjung. Dan di belakang sana ada juga tanaman strawberry. Sebagaimana yang saya katakan tadi, bukan musim strawberry sekarang. Jadi tak bolehlah kita pergi review pun, sebab tak ada apa, cuma ada pokok, belum ada buah. Lima.
Loh, sana. Bangsa beri tak masuk. Sana tak apa pun parking. Tak masuk ni apa? Lagi masuk. Bangsa beri dah jalan. Ini adalah tanaman strawberry yang diusahakan di sini, tapi itulah bukan musim berbuah lagi. Cuma ada pokok saja dan ditanam dalam polybag. Di kawasan ini agak sempit. Cuma ada kereta dan motor yang boleh masuk. Saya ingat bas memang tak boleh masuk. Kalau dia masuk, dia terpaksa undur balik kalau nak keluar sebab tak ada tempat untuk bas buat turning di kawasan ini.